Mirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat Dodi Imron Holid Pupu Sari Rohayati atau Kado mengklaim jika mereka unggul dalam perolehan suara di Pilkada KBB. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers kepada media yang digelar tim pemenangan Kado dan pendukungnya. Kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2, Dodi Imron Holid Pupu Sari Rohayati atau Kado mengklaim, dari suara yang masuk berdasarkan perhitungan cepat tim internal, di Pilkada KBB mereka unggul di angka 45% dari paslon lainnya. Hal tersebut diutarakan Ketua Tim Pemenangan Kado, Asep Mitfah, usai menggelar konferensi pers. Menurutnya suara yang masuk berdasarkan data dari 8 kecamatan di KBB. Data yang masuk berasal dari kecamatan yang pemilihnya banyak, seperti Lembang, Parongpong, Ngamprah, Padalarang, Cililin, dan Cipatat. Kita akan tunggu nanti real count dari KPU. Ya. Ini adalah data, dan ini juga data ini data internal. Saya yakin data internal ini jadi gambaran. Jadi gambaran, insya Allah, Kado berhasil jadi pemenang. Kendati begitu, dirinya meminta agar pendukung Kado tidak terlalu euforia dan tetap mengawal suara di wilayah masing-masing. Agi Muhammad Gifari, Bandung.